Wuh, teman-teman nyampe di lokasi. Oh, ya kan, hijau-hijau. Hui. Jadi ini padang ilalang, ada lagunya tuh. Ilalang, ilalang. Nah, guys, sama sama panjangan jadi ya, panjangan ilalang banget. Gak tahu nanti kita mau nyisirnya ke bagian mana. Dan luar biasa, nyamuknya juga biasa gitu kan. Silanya kalau kita di sini tuh nyamuknya tuh nyamuk berani mati. Jadi emang nyamuknya biar dipakai. Pakai autan, sopel lah, anak ngepek lah. Maksudnya masih obat nyamuk. Oke, kita akan lanjut lagi. Teman-teman, pada video sebelumnya saya sudah mengupload bagaimana perjalanan atau medan yang kami tempuh untuk mencari habitat baru untuk kura-kura pipih putih. Namun di dalam perjalanan kami, kami juga menemukan adanya pemandangan yang sangat bagus sekali, daya tarik yang sangat menarik sekali oleh hutan gambut yang sedang kami jelajahi ini. Ya, ini merupakan hutan gambut ya, di mana hutan ini sangat luas sekali dan ini emang sangat cocok dijadikan area atau habitat baru untuk kura-kura pipih putih ataupun jenis lainnya. Dikarenakan juga masyarakat sekitar tidak menggunakan kura-kura sebagai buruan atau bukan merupakan buruan yang dijadikan asupan makanan ataupun hal lainnya oleh masyarakat sekitar. Jadi kura-kura bisa tumbuh dengan alami di sekitar sini. Walaupun memang tidak jarang, pernah juga penduduk bercerita bahwasanya kura-kura berukuran besar, mungkin yang dimaksud adalah biuku, juga sudah mulai jarang dijumpai. Mungkin dikarenakan kura-kura jenis besar itu termasuk sesuatu yang langka atau sesuatu yang luar biasa, jadi mungkin masih diburu. Sedangkan mungkin kura-kura yang kecil, temuan kita di lapangan itu masyarakat menganggap biasa, jadi kadang-kadang dibiarkan, tidak juga dibawa pulang. Lalu ya, di pemandangan ini, dalam perjalanan ke ini kami juga menemukan adanya varian-varian tanaman baru seperti halnya anggrek berwarna merah yang oleh masyarakat sekitar disebut dengan anggrek hutan. Lalu juga ada burung-burung sekitar yang khas merupakan burung-burung di daerah hutan gambut ya, yang memang mengkonsumsi ikan. Ini yang juga petanda bahwasanya kondisi alam di sekitar sini terawat dengan baik.
ke mancing di sini. Jadi tidak menggunakan gender, menggunakan tali, terus diikat di pohon-pohon. Umpan tadi kita sudah menyiapkan pakai ayam mentah. Targetnya adalah tomat. Dalam perjalanan pula kami juga menemukan sesuatu yang sangat-sangat ya bisa dikatakan bahwa ini perjuangan sekali ya. Kadang-kadang baling-baling perahu juga tersangkut oleh gambut, lalu juga medan-medan yang ditempuh dengan sangat susah sekali teman-teman. Ini menjadi petualangan yang sangat berharga bagi kami dan tidak kami lupakan. Ditambah juga dengan keseruannya teman-teman, sehingga perjalanan kali ini benar-benar menyenangkan. Walaupun melelahkan dan dilakukan dalam kondisi puasa, tapi dengan teman-teman yang sangat antusias dan semangat sekali, hal itu tidak menjadi suatu rintangan. Juga tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang membentang luas, di mana pohon-pohon ini tumbuh di pinggir-pinggir sungai sehingga betul-betul menahan tidak terjadinya abrasi ya. Dan ini memang cocok sekali buat habitat kura-kura teman-teman.